Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini saya mau masak ayam kicap. Bahan-bahannya ini ada bawang besar, bawang putih, ada serai, ada jahe, dan di sini ada ayam. Oke, saya blend dulu yang ini, baru ditumis. Ini ada cabai merah giling, ada ini lada hitam, dan ini ada lada putih atau merica. Di sini ada batang cengkeh dengan kayu manis. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan kalau masak kicapnya mau dikasih kentang, boleh saja. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tapi kalau mau ditaruh kentang dalam masak kicap itu, kentangnya harus digoreng dulu. Ini saya goreng dulu ayam yang tadi sampai garing. Ayamnya sudah masak, saya angkat dulu. Ini ayamnya sudah masak, sudah saya angkat. Selanjutnya saya akan tumis bumbu yang tadi yang di blend itu teman-teman. Ini panaskan minyak, kita masukkan bumbu yang di blend tadi ini, masukkan sini tumis. Terus masukkan yang ini sekali, lada putih, lada hitam dengan daun cengkeh, kayu manis dengan cabai. Masuk sini semua. Ini masuk situ, tumis bersamaan. Terus goreng kentang yang tadi teman-teman. Goreng dulu. Ini rempahnya sudah digoreng. Sudah itu masukkan kecap. Masukkan kecap secukupnya. Seperti ini teman-teman. Terus sementara ini goreng kentang juga untuk nanti dimasukkan ke kuah kicap. Setelah itu masukkan saus cili, biar kuahnya itu agak kental ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kan sudah kental, sedikit kental. Kental dan tambah enak. Oke, kentangnya sudah masak. Ini kentangnya sudah diangkat. Oke, di sini saya sudah angkat kentangnya, campur sekali dengan ayam. Dan ini kuah yang tadi sudah ditambah air, juga garam dan juga penyedap rasa. Kita tinggal masukkan ayam dengan kentangnya sekali. Masuk sekali teman-teman seperti ini. Aduk dulu sampai merata. Nah, kita aduk seperti ini teman-teman sampai rata. Kalau sudah mendidih nanti kuahnya, nggak perlu lama ya teman-teman ya, sebentar saja. Lagi mendidih. Nah ini sudah mendidih. Nah, seperti ini sudah masak ya teman-teman ya. Selamat mencoba di rumah resepi kami, masak ayam kicap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.